Tahukah kamu? Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter lulusan Kyoto Imperial University di Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan yang hidup dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan LKC Shirota strain. Dengan dedikasi yang tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat, pada tahun 1935, Dr. Shirota berhasil menciptakan minuman Yakult yang mengandung bakteri baik dan bermanfaat bagi pencernaan manusia.